Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat pagi Mbak Dewi Kurnia. Suara saya terdengar jelas. Oke, okay, kita hari ini akan membahas mengenai kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Jadi, pesan-pesan yang kita gunakan uh, bisa terjaga keamanannya sehingga orang tidak akan tahu apa isi pesan kita, bagi yang tidak berkepentingan. Misalnya ini ada orang yang mau ngajak ngedit ya, Elis dan Bob. Ntar malam nonton yuk, ya itu pesan aslinya. Ketika diketahui orang banyak tentunya akan malu. Nah, salah satu cara adalah mengirim pesan biar aman melalui uh, kalau zaman dulu sih pakai kurir ya, pakai surat atau pakai saluran yang lain ya bahkan zaman dulu banget pakai uh, daun lontar atau pakai burung diselipin sana ya pengirimannya tetapi sekarang kita menggunakan media digital nah salah satu mengamankannya adalah kita menggunakan enkripsi ya tulisan uh, nanti malam nonton yuk di enkripsi sehingga tidak semua orang yang tidak berkepentingan uh, bisa membacanya dan mengetahui isi pesan itu. Pesan hanya bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja. Bentuk pesan ini kita sebut text atau cryptogram. Ya, Sedangkan pesan awal adalah kita sebut plaintext. Kriptografi atau proses penyandian menjadi suatu cipertek, kita sebut enkripsi. Proses pengembalian cipertek menjadi plantex, kita sebut dekripsi. Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan tadi. Praktisi yang menggunakannya adalah kriptografer, kemudian algoritma kriptografi ada banyak sekali dari metode sederhana sampai metode uh, matematika yang rumit bisa digunakan. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi menjadi dekripsi atau suatu uh, clue ya, punya, uh, apa? pembuka dari enkripsi tadi sehingga bisa dikripsikan. Kriptografi, seni kriptografi adalah algoritmanya tadi. Nah ini ada ilmu yang tersendiri yang secara khusus nanti bisa dipelajari jika anda nanti bekerja di bidang security. Ya, kenapa? Karena di sistem keamanan akan ketemu namanya penyadap. Orang yang mencoba menangkap pesan Anda, kemudian uh, menerjemahkannya. Ya, ini bisa kita sebut enemy, adversary, intruder, interception, bad guy. Ya. Biasanya sih kita sebut intruder, adversary-nya. Kemudian kripta analis adalah ilmiah untuk memecahkan cipertek menjadi plain text tanpa mengetahui kunci. Nah ini hacker-hacker uh, ya biasanya belajar seperti itu ya. Nah apa, apa aplikasi sendiri tentang kriptografi sudah banyak baik yang untuk mengamankan data ataupun menidak Ya ada yang mendekripsikan, ada yang mendekripsikan. Ya. Contoh-contoh Penerapannya macam-macam, ya tentunya tempat-tempat yang berharga seperti ATM, ya tempat mengambil uang, tentunya ini sangat-sangat rawan -sangat sekali data bisa terbuka karena tempatnya di tempat umum, jaringannya juga mengambil jaringan wireless. Kemudian Internet jelas, internet itu rawan sekali uh, di hack uh, di susupi aplikasi penyadap ya, Nanti kita akan membahasnya after meet ya Bagaimana sih kita mengambil data uh, melalui internet Militer jelas ya Militer ini sangat rawan sekali ya Bahkan kemarin ada berita rencana eh uh, rencana apa Cina untuk menyerang Taiwan terbongkar ya nah, marah sekali itu ya si apa Cina nya ya Kemudian eh, ini Rusia dan Ukraina sama ya. Bagaimana sih Ukraina memperoleh persenjataan dari Barat dibobol oleh Rusia ya diketahui. Oposisinya di mana ya itu lewat jalur komunikasi pastinya. Ya. Selama masih menggunakan saluran wireless apapun bisa terjadi tersadap. Ya, seperti WiFi, WiFi Anda tuh juga ya, wireless, PTV, GSM pasti wireless. Nah, contoh-contohnya ini ya, eh, uh, pesan awal, plain text diubah menjadi text. Bahasa di bawah itu saya sendiri enggak hampir itu tulisannya apa ya bacanya gimana ya, saya sendiri nggak ngerti ada lagi yang selain diajak-ajak bahasanya kita menggunakan teknik ini ya teknik merubah pesan menjadi oh, disembunyikan di dalam gambar misalnya ya <tuh> Teknik ini sering digunakan, ya, karena orang tidak menyangka ketika uh, suatu gambar ternyata berisi informasi. <tuh> Yang paling gampang adalah kita harus mengamati gambar itu. Apakah data gambar itu uh, besarnya wajar atau tidak. Teknik ini kita sebut steganografi. Ya, steganografi. Anda bisa googling itu, steganografi. Kemudian oh, kalau yang di database, biasanya kita kalau yang di login kita menggunakan MD5, Dan kalau di uh, data biasa bisa macam-macam ya, bisa uh, apa Rca atau apa bisa pakai. Nah, kita ke metodenya coba. Metode algoritma yang menggunakan model-model uh, ini ya yang sederhana ini ya substitusi sederhana dulu kita bahas. Ya. Yes. Kekuatan algoritma enkripsi sebenarnya tidak ditentukan oleh jenis algoritmanya. Tetapi sebenarnya lebih ke arah uh, bagaimana sih kita tidak mencolok. Bagaimana sih kita tidak uh, apa ya menggoda orang untuk mau suatu data kita. Kemudian perlu dipikirkan biaya untuk membuat suatu data dengan biaya menghacknya itu mahal mana? Jika biaya untuk menghack terlalu mahal, orang pasti akan malas juga untuk menghack untuk mendekripsikan data kita ya. Waktu yang diperlukan juga berpengaruh ya. Algoritma, kekuatan dari algoritma tidak ditentukan dengan oh seberapa kuat enkripsi kita, tapi seberapa kuat kita menjaga rahasia kita. Ya, rahasia jangan diomong-omongin dong, rahasia diomongin. Ya, jangan pernah mengomongkan rahasia yang benar-benar rahasia terutama rahasia negara atau rahasia apa ya atau sembarang orang. Nah, kunci dari sistem kriptografi modern, ya ini sebenarnya terletak pada uh, algoritma kuncinya, ya berupa deretan karakter atau bilangan bulat atau percampurannya, dan teknik penggabungannya ya ini teknik-teknik dari uh, enkripsi sederhana ya dari uh, plaintext coba ke ciphertext kemudian text, jadi uh, plaintext lagi jika kunci enkripsi dan kunci dekripsi sama maka sistem kriptografi ini kita sebut simetris atau sistem konvensional ya gimana kuncinya itu sama Ya, kunci untuk menguncinya dan kunci untuk membukanya itu sama. Beberapa sistem menggunakan kunci kriptografi yang berbeda untuk mengunci meng atau mengkripsi dan mendekripsi. Misalnya eh, teknik PGM ya, Pretty Good privacy itu menggunakan public key dan private. Key. Public key untuk menguncinya, private key untuk membukanya. Kunci ini kita sebut sistem Near simetris atau kunci publik. Kemudian untuk kriptografi dengan kunci simetris atau private uh, digunakan untuk uh, mengunci pesan-pesan biasa, ya. Pesannya biasanya berupa file yang kita kunci. Ya, pesan bisa dikirim melalui email ataupun uh, WhatsApp atau apa, biasanya kuncinya akan sama. Asalkan kita memiliki aplikasi dan kunci yang sudah ditentukan. Sehingga kita tidak perlu takut lagi orang uh, akan menyadap data kita. Nah, ini contoh sekolah yang simetris yang sederhana adalah metode sisa Kemudian ada metode per 6 ini yang sering digunakan Jerman waktu perang kedua. Kemudian book chipper key ya ini uh, menggunakan hmm. apa uh, modul 26 semuanya. Kemudian yang sudah uh, modern ini ada dash triple dash AS ya ada rich block keeper ada IDA ada 5 ya kemudian asimetris uh, setiap orang memiliki sepasang kunci pabrik, dan private key ini contohnya adalah PGM yang dipakai untuk email ya jadi kita email kita dipasang PGM eh PGM PGP maaf PGP pretty, good privacy PGP email kita dipasangi aplikasi PCB, ketika kita ngetik, kita masukin kunci kita, kemudian akan terenkripsi, terkirim dan orang itu akan membukanya halus kunci dia sendiri jadi ada dua kunci ketika yang terima orang lain dibuka pakai kunci lain itu tidak bisa ya ini ada contohnya yang ini RSA, DHL Key Exchange El ya. bisa untuk pesan-pesan ya pesan maksudnya untuk email atau apa gitu. kemudian ada lagi one way function atau fungsi khas nah ini saya menjulukinya sendiri adalah enkripsi tidak bertanggung jawab dimana dia bisa mengenkripsi tetapi tidak bisa membalikan data ini bisa dipakai pada form login makanya ketika kita lupa oh password kita login apa di yahoo ataupun di Uh, aplikasi lain kita nggak dikasih password kita tetapi disuruh masukin uh, password baru karena dia sendiri nggak ngerti apa yang sudah dienkripsi sistemnya ya contohnya adalah MD5 kemudian SHA yang yang terbaru sudah bukan 128 bit ya sudah 512 bit ya nah ini contoh penerapan uh, one way function Ya, dimana blok-blok datanya akan diajak ya fungsi x menghasilkan nilai x dengan panjang yang tetap ya jadi kalau yang uh, MD5 jadi kasih adalah 32 karakter Sedangkan untuk yang uh, SHA bisa sampai berapa ya 442 42 atau apa? lebih dari 32 ini khusus untuk form login itu fungsi khas. Kemudian ada yang namanya sekarang digital signature. Ya, kriptografi akan menangani masalah ini. Ya, keabsahan pengirim. Apakah pengirim benar dan sungguh? Kemudian keaslian pesan. Pesan bisa di uh, hack di tengah jalan. Pakai pakai teknik man in the middle. Kemudian uh, sistem digital signature ini menggunakan anti penyanggahan ataupun nggak bisa disadap tengah ya jadi dia seakan-akan animus tidak terlihat ya <tuh> jadi masalah-masalah e, pesan akan disanggah atau diambil akan ter e, pecahkan dengan teknik autentifikasi ya prosedur yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan dan identitas pemakai. Ya, Tangan digital ini atau digital signature akan membuktikan otentifikasi dokumen. Ya, dibanding dokumen kertas, otentifikasi e, sekarang lebih ke arah bio authentication, di mana bisa menggunakan e, sidik jari. Retina mata ataupun wajah, ya, kayak aplikasi Taspen, mungkin ada orang tuanya yang sudah pensiunan atau neneknya, Anda bisa melihat ya, untuk masuk ke formnya, dia menggunakan pengenalan wajah. Kemudian, untuk misalnya teman-teman yang punya BNI banking, dia menggunakan wajah, bisa menggunakan sidik jari, bisa ya, jadi di handphone tinggal tempel di jari untuk loginnya, bukan menggunakan uh, apa password lagi walaupun ya, uh, passwordnya masih digunakan tetapi disarankan menggunakan uh, bio-authentification karena akan lebih aman tingkat uh, duplikatornya sangat-sangat tinggi, ya bisa dipalsukan uh, oke, selamat datang yang baru join ya, ada Ahmad Bondan kemudian varian apa nih Ferry Arfiansyah ya kemudian Januarius Laki Laki ya panggilannya oke tanda tangan digital untuk itu nah dengan tanda tangan digital dengan algoritma kunci publik diharapkan akan mampu menangani permasalah-permasalahan authentication ya dimana salurannya sudah dikirim akan menjadi aman eh, tidak bisa disadap oleh siapapun ya pesan pun tidak bisa disangkal misalnya oh saya belum pernah ngambil uang tanggal sekian oh bisa dibuktikan bahwa anda memang yang ngambil uang dari eh, aplikasi mana ataupun eh, dari handphone apa nanti akan ter eh, apa ter, nah algoritma yang digunakan biasanya RSA ya masih eh uh, RSA ada L gamal ya ini masih powerful sekali kemudian tantangan digital yang fungsi khas ini uh, bentuk login publik ya kemudian ada tanda uh, masih tadi ya ini alurnya kayaknya tidak kelihatan kalau di ya dari pesan fungsi khas di enkripsi Menjadi misi digest, masuk login sebenarnya termasuk pesan akan diverifikasi, sebenarnya benar. Misi dijesnya kemudian akan dicocokkan, berfungsi khas, pesan akan bisa dibaca. Nah, apakah serangan kriptografi tidak pernah terjadi? Oh, sering sekali ya. Walaupun sudah diamankan, banyak orang yang berusaha untuk mengambil data banyak yang berusaha untuk ngambil uh, apa misalnya di ATM tuh apa ya uh, teknik yang paling gampang adalah pakai skimmer <coughs> yang ditanam di mulut ATM itu ya itu paling gampang untuk penyadapan melalui saluran kabel komunikasi prosesnya akan uh, sangat rawan apalagi sekarang Modelnya SSID-nya tidak terlihat, tidak kasus hal Tapi apakah tidak mungkin masih bisa mungkin? Ya, pakai Linux biasanya. Jenis-jenis serangan ada yang uh, sangat terkenal, ini menggunakan teknik brute force ya. Dia akan mencoba mencocokkan kunci-kunci yang pernah dipakai di dunia. Makanya kalau kita memakai kunci, jangan kunci yang wajar dipakai oleh semua orang. Kalimat-kalimatnya itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian. Uh, nama pacar. Nama suami. Nama istri. Nama anak. Tanggal lahir. Itu yang sering-sering dipakai oleh orang-orang uh, ya. Jangan ini menggunakan. Uh, apa namanya. Kamus kunci. Ya. Tapi menggunakan, waktu yang dibutuhkan akan lama sekali. Menggunakan brute force. Ya, oh, ini bisa sampai hari-harian. -hari. Makanya data yang mau di-hack dengan uh, waktu yang kemungkinan dihabiskan untuk membuka data banyak mana. Kalau terlalu lama tentunya kita akan males ya. Kemudian ada analytical attack dia akan mengamati, mengurai kemungkinan kunci-kunci yang akan dipakai. Ya. Bisa menggunakan persamaan matematika, mengasumsikan kebiasaan, ya. Model analitikal atau ini bisa lebih cepat menemukan kunci dibandingkan virtual uh, Putwas Ketika menghindari serangan ini uh, kita bisa mem apa mo double? metode algoritma yang kompleks, misalnya kita gabungkan beberapa model algoritma enkripsi yang kita pakai. Bagaimana cara memastikan keamanan dari algoritma kriptografi? Ya, pertama kita pakai algoritma tertutup, ya. Kemudian jelas ya kita nggak jangan uh, sesumbar, ya. Evaluasi oleh pakar jelas, tapi kita nggak bisa me, apa mengatakan bahwa oh kita paling aman. Keamanan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya oke, okay, sebentar yang ini, kemudian contoh-contohnya ini ya. Ini tadi saya belum saya jelaskan algoritma klasik dan algoritma uh, yang ada pada kriptografi Contohnya yang klasik adalah substitusi, transposisi ya. Substitusi ini bisa mono alfabet, ya, setiap karakter kita gantikan suatu karakter lain misalnya A adalah B ya. atau A adalah C. Ya, poli alfabet setiap karakter menggantikan lebih lebih satu karakter ya kemudian ada monograf kemudian ada poligraf ya Oke, kita bahas satu persatu substitusi ya misalnya nih tiap huruf digeser tiga ke kanan a adalah d ya jadi misalnya kalimat awasi asterik dan temannya obliks Jaman ya, saya sih ini lagi ya. Jaman saya udah asterik dan oblik. A itu sama dengan D. W berarti Z. Ya, A, D, Z. Berarti D, Z, D, V, L. Itu awasi. E, asterik, D, V, W, H, U, L, A. Dan G, D, G. Ini kalau yang anak pramuka sudah paham. Oke okay, selamat datang Mas Ahmad Andrian Mafaza Kemudian ada ini masih sama ya jelas jelaskan. Uh, ada fingernail ya Ini menggunakan uh, diagram nanti Tabel uh, Ini menggunakan biji sangkar fingernail Untuk melakukan enkripsi ya, Seperti ini Jusangkarnya ini uh, ada kata A besar, alfabet besar, dan alfabet kecil. Misalnya nih ya. Plantagenya displantex. Kata kuncinya Sony, Sony, Sony. Ya. T besar ketemu S kecil. Ya, kata kuncinya ketulis semua nih. Maka panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext. Maka kunci diulang secara periodik Dalam ini kunci Sony diulang sebanyak panjang plaintextnya. Ya, kalau kuncinya Sony, ya. Kalimat Sony itu diulang sepanjang this plain text tadi. Ya, contohnya gini deh. T sama S kecil ya. Kita cari di sini. T. T ketemu S kecil. L. L ya, L ya, cipher jadi L V ya kita menggunakan pinjol cipher kemudian ada transposisi nama lain untuk metode ini adalah permutasi karena transpos setiap karakter di dalam teks sama dengan memperpuntasikan kartu-kartu tersebut. Ya, contohnya ini misalnya Politeknik Negeri Surabaya kita potong menjadi uh, empat bagian. eh Politeknik 1 2 kita bagi 7. 1 ya dan seterusnya kita bagi tujuh semua, nah lalu kita baca lihat ini P N T N U ya O I R ini semua ke bawah baca ke bawah semua baca secara vertikal itu cara enkripsinya ini mulai metode transposisi lalu yang metode modern bagaimana ya metode modern bermain ke model karena sebenarnya komputer itu membacanya bit atau uh, apa kecepatan listrik ya arus listrik uh, kunci Pentek cipertek diproses dalam rangkaian tadi operasi bit atau XOR paling banyak digunakan nah teman-teman nggak -teman perlu mikir-mikir oh bit-bitnya bagaimana sih nggak perlu sih sebenarnya, ya, karena perkembangan algoritma kriptografi modern pengguna sudah uh, dibekali setiap bahasa pemrograman dengan library masing-masing jenis enkripsi ini, ya ini misalnya kita ngomongin dasar yang gini ya ini dasarnya, ya. Lentek satu no, bla 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 bla. Tapi kita gak akan mikir seperti ini, gak akan. Kenapa? Model-model ini nanti sudah diterjemahkan oleh bahasa pemrograman yang kita pakai. Misalnya nih, Mas uh, Mas Yanto ya, um, um, siapa? Joniarius Laki ya, uh, misalnya itu. Kita menggunakan proses MD 5 Di dalam bahasa pemrograman apapun, PHP. VB dan lain sudah ada library MD5-nya, sehingga kita panggil aja MD5. Nah ini contoh contohnya algoritma yang modern, uh, DES, AES, ya. uh, OTP, A5, RC4, ya ada RC, DHA, ECC, DSA, ada MD5, SHA1, ya. Dibagi menjadi tiga jenis, mau yang simetris, asimetris ataupun fungsi khas masing-masing punya uh, kebut, apa penempatan masing-masing ya. Ini Ice ini sejarahnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa baca. Nah, eh uh, perjalanannya begini ya, model-model Ice Ini berdasar blok-blok tadi yang kita bahas di awal. Ya. Menggunakan bit-bit tadi. Tetapi teman-teman ketika -teman, memikirkan enggak ya, nggak perlu mikir biayanya tadi, ya nggak perlu mikir seperti ini tapi sudah ada library ya ini yang contoh RSA ya md 5 nah contoh, -contoh e, sejarahnya teori-teorinya, tapi penerapannya nggak seperti ini ya, penerapannya e, sudah digital kita pakai komputer ya. Nah tugas kemarin yang uh, presentasi yang belum ditulis ya oleh teman-teman kelompok 1 2, 3 siapa uh, Silahkan Anda bikin uh, praktek ya penerapan enkripsi dan tipografi dan cara penggunaannya Bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun, uh, mau yang manual ya pakai pemrograman PHP bisa menggunakan uh, apa BB boleh ya menggunakan Android juga boleh silahkan eh, uh, ataupun menggunakan aplikasi yang sudah ada ya, aplikasi di dunia maya untuk enkripsi dan grafis sudah banyak sekali ya sebentar uh, saya juga buka browser misalnya PHP MD5 nah Saya bahasa ini Jadi. di YouTube juga ada tutorial nah ini ini misalnya teman-teman mau mencari dan membuat manual untuk dipresentasikan ya ini ada ya kegunaan MD5 bla, bla bla membuatnya membuatnya sudah jelas dijelaskan di sini cuma ditambahin echo MD5 sudah selesai ya itu sudah terenkripsi karena di PHP sudah memiliki uh, library MD5 nanti MD5 ini akan menjadi seperti ini ya ini belum pakai database ya contohnya kalau sudah ada database-nya uh, nanti yang di apa di enkripsi oh ini misalnya di malas ngoding ya ini sudah ada contoh untuk login yang menggunakan database MySQL ya nah ini sudah ada contoh nya malahan ya teman-teman kalau mau dibuat presentasi monggo ya di sini sudah ada ya tinggal anda pelajari aja deh ya oh, komplit banget nih ya ini pembuktiannya ya passwordnya jadi berubah seperti ini ya ini kalau yang contoh menggunakan MD5 Kalau menggunakan aplikasi yang sudah ada, misalnya kita buka di Major Geek ya. Di sini mana dia? Oh, ada ya. Hmm. nah ini, oh, um, nih Android ataupun yang, bebas nih baik sekali ya mengamankan data jadi teman-teman tinggal bikin kelompok mau cara manual boleh mau cara tidak uh, e manual ya monggo ya sudah menggunakan aplikasi silahkan Anda uh, buat ya nanti pertemuan 67 dipresentasikan makanya eh cepat uh, kemarin form yang saya tulis di grup WA di apa namanya diisi siapa yang mau kelompok 1, 2, dan 3, 4, 5, 6. Nah. Oke, itu ada pertanyaan untuk hari ini. Mbak Dewi, Mas Bondan, Mas Ferry, ataupun Lake.